Kali ini saya mengunjungi kuil dari Maenak Prakanung, salah satu spirit, bisa dibilang merupakan salah satu kisah hantu yang terkenal di Thailand karena melambangkan cinta sejati seorang wanita yang ditinggal suaminya pergi berperang, dan ia melahirkan ketika suaminya berperang dan ia meninggal ketika melahirkan. Begitu ia cinta pada suaminya hingga suatu hari suaminya pulang, suaminya tidak tahu bahwa istrinya sudah tiada, dan warga sekitar pun gak ada yang memberitahu karena mereka merasa takut sebab bila Maenak marah akan menyerang mereka. Nah tapi di kemudian hari spirit Maenak menjadi tidak seganas itu karena ditaklukkan oleh seorang guru biksu bernama Somdeto Permarangsi. Kurang lebih itu adalah salah satu cerita versi story dari Maenak Prakanung. Sekarang saya berada di Temple Maenak Prakanung dan akan mengajak teman-teman sekalian buat melihat sekitar wiharanya seperti apa. Di sini ada tempat khusus untuk berdoa kepada Maenak, di mana banyak sekali orang Thailand yang datang untuk lotre serta berdoa untuk urusan percintaan dan sebagainya. Nah, di sini temple-nya memang cukup bervariasi ya. Settingan lokasinya ada tempat berdoanya banyak. Saya akan mengajak teman-teman tur virtual di sini untuk melihat kondisinya seperti apa. Oke. Okay? Ini adalah pintu masuk dari Wat Mahaput atau tempat dari Maenak Prakanung. Nah, di sini berada di tepi sungai. Di belakang sini ada sungai di mana pada zaman Bangkok kuno digunakan sebagai tempat untuk transportasi, bahkan sampai sekarang pun masih digunakan sebagai sarana transportasi air ya, menggunakan kapal-kapal. Nah, di sini juga ada peti. Di sini sebenarnya ada story-nya, cuma saya nggak akan bahas kali ini. Ini di sebelah kanan ada altar Buddha dan Longpo ya. Di bagian belakang altar ini ada altar dari Tawesuan, yaitu Yaka, Raja Para Yaka, serta Derahu dan Sikanet atau Dewa Ganesha. Di sini orang banyak yang berdoa juga. Nah, saya akan menuju ke bagian belakang. Tempatnya cukup besar ya di sini. Cuma harus berhati-hati kalau jalan, karena banyak hewan berkeliaran di sini, seperti anjing dan kucing. Mereka seringkali buang air di jalan, jadi agak-agak gimana gitu. Sekarang saya mau ajak, kalau di belakang sini itu ada sungai, tapi kita nggak akan ke situ. Kita akan ke bagian lain dari sungainya yang menuju ke kuil Maenak, tempat di mana orang-orang datang untuk wish atau doa kepada Maenak, memberikan penghormatan juga, memberikan sajian, ada yang begitu juga. Karena orang Thailand suka minta nomor untuk lotre. Di sini kan lotre legal ya. Gitu. Mengenai caranya saya nggak mau komen banyak karena itu sudah menyangkut kepercayaan lokal ya. Saya nggak mau mengganggu terlalu banyak. Ini saya jalan muter, sorry ya, karena banyak ranjaunya di bawah. Ranjau dalam artian yang tadi saya bilang, biar nggak nginjek. Dan di depan juga memang di pinggir sungai itu agak licin, jadi harus hati-hati banget jalannya. Jadi mohon dimaklumi ya. Nah, saya ajak keliling bagian belakang sini, langsung tembus ke sungai. Teman-teman bisa lihat ntar. Nah, sungai ini adalah sungai yang digunakan sebagai tempat transportasi. Jadi dulu sungai ini memang bersejarah. Ketika zaman Maenak masih hidup di abad ke-18, itu merupakan kegiatan transportasi menggunakan sungai ini. Ketika suami beliau juga pergi untuk dinas peperang, berperang juga melalui sungai. Jadi sungai ini bersejarah banget, sehingga sampai saat ini pun masih digunakan oleh masyarakat.
desa ya. Nah, terus kita jalan sampai ujung, menyusuri sungai ini untuk menuju ke tempat kuil Mena. Me itu artinya ibu ya. Jadi Mena itu kan tiada waktu melahirkan. Jadi merupakan sosok cinta, selain cinta kepada suami juga cinta kepada anaknya, mencintai keluarganya. Itu sebenarnya bisa jadi inspirasi buat kita semua ya di zaman sekarang ini, di mana orang itu kurang menghargai soal cinta. Oke, sekarang saya akan masuk, saya belok kemari. Ini adalah jalan menuju kuilnya. Di dalam ntar teman-teman akan bisa melihat kuil Mena. Yang dulunya tuh atasnya hanya ditutupin pakai, dulunya tuh atasnya hanya ditutupin pakai terpal ya. Sekarang sudah jauh lebih baik, sudah didirikan bangunan untuk kuil Menaknya. Sorry tadi speakernya agak ketutup, mungkin ada bagian-bagian suara yang kurang kedengeran ya. Nah, ini kalau masuk ke dalam dari sisi sana ya. Ini saya muter. Oke. Banyak, ini sudah banyak orang yang datang jam segini. Tadi saya sudah sempat datang duluan. Sudah bikin video juga sebelumnya buat sharing ke teman. Tapi tadi masih pagi banget, masih belum ada orang. Sekarang sudah mulai ramai. Nah, ini adalah kuil dari Mena. Di bagian depannya banyak orang jual persembahan seperti baju, aksesoris untuk mereka yang mau berdoa. Nah, di bagian kiri sini juga ada. Tuh, teman-teman bisa lihat ya, sudah banyak orang yang berdoa di dalam. Di sini, nah, ini adalah tempat ada baju-baju buat anak. Karena kan ada di altarnya ada anaknya juga. Terus kiri, di kiri ada bunga ya, di kirinya ada bunga, minyak. Sebenarnya ada macam-macam, ada pilihan ininya, pilihan persembahannya. Ada mainan anak, terus ada lampu, minyak, ada apa lagi ya, terus saya baca. Oh, baju anak, ada satu set perhiasan, ada rumah-rumahan Thailand. Nah, rumah-rumahan itu tuh, dioramanya adalah diorama rumahnya Mena sewaktu masih hidup dulu. Terus ada sarung sama baju khas Thailand gitu. Ada baju tradisional, banyak deh. Nah, ini orang banyak yang datang doa kepada Mena ya. Sekarang kuilnya sudah jauh lebih baik. Sudah dibangun dari kayu, kiri kanannya sebagus banget. Saya masuk di sebelah kanan. Dulu nih, dulu itu baju-bajuan persembahannya ini digantungkan di sebelah rupang patungnya ya. Sekarang sudah enggak, sudah disiapkan lemari, kotak dananya udah ada. Di sana ada perhiasan. Nah, ini ketika orang berdoa pada Mena. Ini adalah altar utamanya. Di bagian depan ada kumantong, di belakang kumantong ada peti dengan rupang anak kecil seperti yang digendong. Di bagian belakang ada foto-foto dari Mena. Ini sekedar supaya teman-teman tahu ya. Nah, di pojok sana ada tradisional baju Thailand serta cermin untuk tempat berdandan. Ini juga supaya teman-teman tahu. Lihat persembahannya pun banyak ya. Ada yang memberikan apa ya namanya, baju, ada yang apa itu, kurang tahu, yang seperti patung kecil, kurang lebih begitu teman-teman. Ini isi lemarinya, baju-bajunya banyak. Dan kita pun bisa kalau doa tuh nyalain lilin di sana, nyalain dupa di sana. Oke, ini adalah di bagian dalam dari wihara Mainak ya, Temple Mainak. Jadi sebenarnya Wat Mahabud ini begitu terkenalnya Mainak, sampai disebut watnya Rakanong. Padahal nama templenya adalah Wat Mahabud. Wat Mahabud nama templenya. Cuma
karena kisah Menak begitu melegenda, maka sering juga disebut Watnya Menak. Sebentar saya pakai sepatu dulu. Ntar kita akan ke bagian depan, tempat banyak altar lagi. Oke, kita akan lanjutin ke bagian depan. Di bagian depan ntar ada banyak sekali altar yang saya tadi belum tunjukin, karena saya tadi muter mau tunjukin langsung ke teman-teman. Ini sepertinya mau di upgrade lagi ya bangunannya, lagi dibikin desainnya dari kayu-kayu. Oh, untuk yang ini nih teman-teman, untuk rupang yang ini di sini. Nah, di sini ada rupang juga berdiri memegang bayi. Nanti mau dibikin seperti temboknya, atapnya, gitu ya. Nah, saya akan muter ke depan untuk kasih lihat tempat altar yang bagus. Saya sendiri betul-betul lihat, wow, keren amat. Maaf jalannya agak lambat karena pantainya itu licin ya. Licin. Saya muter dulu ke depan. Di sini adalah sisi-sisinya di mana dijual warung-warung yang menjual makanan, menjual berbagai perlengkapan. Nah, saya mau muter dulu ke depan. Teman-teman bisa lihat ya, ini bangunannya juga bagus banget. Nah, di belakang sini lah ntar kita bisa lihat nih, ada altar yang bagus. Nah, saya kemarin susah payah saya muter nih supaya teman-teman bisa lihat, supaya teman-teman tahu gitu seperti apa Wat Mahaput, tempat dari Menak Prakanong. Patung Hulk ya, keren ya. Barusan yang wanita lewat juga memakai amulet dari Menak. Saya ada bawa juga amulet Menak, tapi terbatas sedikit jumlahnya buat teman-teman yang cepat aja, yang nontonin sampai habis dan cepat mahar, ya itu kebagian. Kalau telat, ya belum beruntung berarti, mungkin next time ya. Nah, ini yang saya bilang tadi, wah bagus banget. Ini ada Chow Mei Kuan Im, ada naga, ada banyak guru seperti beberapa yang saya kenal. Empu Tuat, Samdeto, Adlersi. Ini ada altar Kuan Im di tengah. Altar Buddha. Serta sembayangan lokal. Ini Tertancai, dewata dari Burma ya, terkenal rezeki instan, banyak orang datang ini. Ini adalah, saya takut salah sebut sih, karena beberapa dewa naga di Thailand itu ada banyak ya. Saya takut salah sebut, saya sebut dewa naga, satu dewa naga aja ya. Di sini ada juga, ada Prapom, ada Rahu, ada King Rama. Oke, mungkin gitu dulu. Saya udah ajak teman-teman keliling nih. Semoga teman-teman suka nontoninnya. Semoga teman-teman betah di channel kita, Pong Amulet. Kedepannya, kalau ada trip lagi, kalau ada sesuatu yang menarik, akan saya posting lagi. Cuma memang kedepannya mungkin saya akan lebih fokus bahas amulet ya, karena banyak banget yang request update-update soal amulet. Oke, sampai situ dulu. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Thank you.